المغربية ملعوبة مباشرة Pemain tim nasional sepak bola Maroko berterima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala seusai menaklukkan Belgia 2-0 dalam laga lanjutan grup F Piala Dunia 2022. Di akun TikTok @momenpiala_dunia 28 November 2022, tampak skuad asuhan Walid Regragui kompak sujud syukur seusai wasit meniup peluit akhir. Salah satu pemain Maroko, Ashraf Hakimi, juga merayakan kemenangan dengan memeluk dan mencium sang ibu yang duduk-duduk di tribun penonton. Pria 24 tahun lantas menyerahkan seragam tim nasional pada sang ibu yang menangis haru. Rekaman berdurasi 1 menit juga mendapat perhatian dari warganet. Banyak pengguna media sosial terharu dan memuji tim berjuluk The Atlas Lions. Torehan positif atas Belgia menjadi kemenangan ketiga Maroko selama mengikuti Piala Dunia. Sebelumnya, Maroko mengalahkan Portugal 3-1 di Piala Dunia tahun 1986 dan membungkam Skotlandia 3-0 tahun 1998. Kini, Maroko berdiri di peringkat kedua sementara grup F Piala Dunia 2022 dan masih berpeluang lolos ke fase 16 besar.